Hai guys, ini aku baru aja ngangetin air kelapa. Terus ini pisang, kemarin saudaranya majikanku kesini bawain pisang. Terus ini air, airnya tuh masih agak hangat ya, jadi tak buka gini aja biar cepet dingin. Terus ngasih nenek minum dulu. Halima, Aitun. Hai guys, makan pisang guys. Ini pisangnya panjang banget, gede-gede. Alhamdulillah ya ada pisang. Udah lama banget gak ada pisang guys. Biasanya seminggu dua kali, sekarang belum tentu seminggu sekali. Ini kemarin saudaranya kesini bawa pisang, aku nggak tahu guys. Tahu-tahu tadi loh kok ada pisang, terus makan. Alhamdulillah langsung bisa dimakan tuh, kuning kayak gini lagi pas-pasnya banget ya. Nggak terlalu mateng, nggak terlalu mentah, jadi pas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Hari ini mendung guys, tadi ada sinar mataharinya sedikit, sekarang mendung lagi. Semalam hujan gede, tadi pagi aku bangun jam 6 gitu masih hujan gede guys. Enaknya batuk. Mantun emang. Jadi neneknya tuh harus ditungguin kayak gini guys, kalau nggak ditungguin neneknya batuk-batuk itu kasihan. Makanya kalau mau ninggalin nenek ke dapur ataupun kemana gitu, aku buru-buru langsung balik. Terkecuali kalau neneknya tidur gitu, tak tinggal ke Seven gitu, oke guys. Tapi ini juga rencananya aku mau ke Seven ya, mau kirim uang. Nggak tahu sekarang apa nanti. Kalau sekarang ya harus ngomong sama nyonya biar nanti nyonya yang nunggu nenek. Soalnya kalau nanti takutnya hujan. Sekarang tuh kadang-kadang cuacanya nggak bisa diprediksi ya. Sekarang nggak hujan, nanti pasti tiba-tiba hujan gitu. Hujannya tuh kadang secara tiba-tiba, heranya aku gitu. Di sini jam 10:30, setengah 11. Sebenarnya kalau ke Seven cuma 10 menit sih. Cepat. Kalau diburu-buru mah 10 menit bolak-balik. Ya udah, apa habis ini aja yuk ke Seven yuk. Takutnya nanti hujan. Aku mau ngomong dulu pamitan sama nyonya apa sama majikanku. Habisin dulu guys. Terus bawa tas ya guys, nanti kayaknya mau beli susu-susuku habis, jadi kalau bawa kayak gini kan nggak perlu beli plastik. Ini uangnya, terus HP-nya tadi di sana ya. Udahlah, uangnya bawa semua aja. Udah gini, ayo berangkat yuk. Lupa bawa masker. Bahaya kalau nggak pakai masker guys, nanti kena denda. Walaupun udah nggak ada covid ya, tetap aja harus pakai ini ya, biar aman. Oke, ayo OTW guys. Hai guys, ini aku bawa payung, ternyata panas ya. Panas ataupun hujan tetap bawa payung. Ini payungnya tuh tipis banget, ini kalau dibawa angin langsung rusak guys. Ini aku buru-buru ya guys, tadi aku udah pamitan sama nyonya. Aku tuh nggak enak kalau keluar terus keadaan neneknya nggak tidur gitu guys. Jadi aku aja juga nggak tenang gitu keluarnya. Makanya ini buru-buru ya, takutnya nanti hujan kalau nanti sore ke servernya. Nah guys, aku tak nyebrang dulu ya. Juga sih kok dikaretin kayak gini, soalnya nggak ada harganya pak. Nah, ngambil satu. Ayo beli ini aja susu. Ken natong si san isi san isi oh. 对，阿林，好。
没有。 就是这个吧，不过吧。这边收12,500。谢谢。 Hi guys, ini aku udah nyampe rumah. Aku buru-buru tadi ya, wah panas banget guys. Keringetan soalnya jalannya cepet banget ya, takutnya neneknya gak ada yang jagain. Beneran aku masuk, neneknya tidur guys, ngiring-ngiring gini kepalanya. Aku ngomong sama nyonya juga, nyonya gak nungguin, enggak. Untung aku aja gak ada 10 menit aku guys ke 7-Eleven, bener-bener cepet banget. Isinya sedikit pakai gardus guys. Ini pompanya ternyata gede ya, di gambarnya kecil. Terus ini aku beli lilin. Lilinnya tuh cakep banget guys, gambar stroberi gitu. Ih, baunya wangi banget. Tuh. Lilin ultah, gambar stroberi. Ini aslinya merah banget loh, tapi di kamera nggak terlalu merah ya. Ini di gambar tuh tak kirain kecil, ternyata gede loh aslinya. Lucu ya, gambar stroberi. Terus ini balon. Balon angka 32 tahun. Ikut-ikutan kayak orang-orang beli balon angka biar nanti selfie-selfie gitu, bagus ya. Nah, ada tamu, guys. Udah ini tak simpen dulu. Gak enak ada nyonya nanti masuk. Aku bongkar-bongkar kayak gini. Ini udah jam 11 guys ya, alhamdulillah. Di sini aku mau beres-beres dapur dulu, terus nanti ngajak nenek masuk ke dalam ya. Hai guys, ini neneknya udah tak masukin, mau minum susu. Neneknya udah lir-lir ngantuk, pengen tidur dia. Tadi aja nonton TV, tak tinggal bersih-bersih dapur, udah tidur-tidur guys. Ama di ikon ha. Coba. Udah biarin gak apa-apa. Nah, barusan nyonya juga udah nganterin mie. Makan siang makan mie guys. Ini merah banget kayak gini ya Allah. Tuh ini ditambahin cabai depan rumah, udah merah-merah guys, alhamdulillah ya. Terus ini ditambahin ayam. Terus ini telur. Terus kemangi, baunya wangi banget. Ada bawang goreng juga. Daun bawang ya, bukan bawang goreng. Ini mie enak banget guys, kayak mie samyang gitu loh. Ini bumbunya aja udah pedes merah merona kayak gini, masih dicampurin cabai. Mantul. Ayo guys, kita makan guys. Nih, ya ampun, mie-nya banyak banget, satu mangkok segini. Mantul guys, belum dimakan aja udah kemecer. Panas ya. Aku tuh gak terlalu berani makan panas-panas guys, lidahnya pasti gak enak banget. Doa dulu guys, bismillahirrahmanirrahim. Bau cawaknya banget. Kemangi Taiwan.
makan cabenya guys. Pedes banget. Mantul. Pedas. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenyang guys. Panas keringetan padahal ada AC. Saking pedesnya. Ini masih ada sisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tak taruh dulu di atas ya. Kenyangnya. Terus giliran nyuapi nenek, ini neneknya masih separuh, malah tidur tuh. Ya udahlah nanti aja. Nah aku udah ngapa-ngapain ya guys, ini aku tinggal nyuci bekasku makan. Terus tadi nyonya sama mimi keluar, jadi mereka nggak makan siang di rumah, paling keluar beli makanan di luar, makan di luar juga guys. Jadi aku nggak ada cucian, terus lanjut istirahat. Nah jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja ya, terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa.